Saat apel upacara hari 17 bulan dilaksanakan di halaman kantor Bupati Karimun, puluhan pegawai dari berbagai dinas malah asik merokok. Para pegawai yang sedang bermalas-malasan tersebut sontak langsung mendapat teguran dari Bupati Karimun. Usai apel upacara bendera, Bupati Karimun mengatakan ada beberapa oknum pegawai di jajar lingkungan Pemkab Karimun yang sedang tengah asik merokok, sementara pegawai lainnya mengikuti apel upacara bendera. Seharusnya sebagai pelayan masyarakat, dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Dan sebelum apel tadi saya menyampaikan sambutan, saya menegur aparatur sipil negara di pemerintah Kabupaten Karimun yang tidak disiplin. Ya memang harus diingatkan, mereka duduk-duduk di belakang sambil merokok sementara kita apel, kita upacara. Ini kan kita harus mengingatkan mereka bahwa mereka adalah abdi negara di masyarakat yang digaji oleh negara. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.